Alhamdulillah ada hasilnya ya, kalau posisinya juga nggak ada putus ya. Jadi ini sensor, sensor aggregate, terus ini adalah sensor gulung sepul. Jadi gulung sepulnya itu kalau digeser tidak ada tanda. Dinamonya diganti, skoci, rotary hook, sepatu ini rotary kipas. Ini tekan 0 saja, kalau bisa dikasih paling setengah gini cukup. Tapi naik skoci apa tidak? Karena tekanan di sininya, bekasnya kawatnya udah dikurangin, jadi tahanannya kenceng, nggak perlu diputer. Ini udah halus, karena sepatunya juga baru. Nanti lihat hasilnya. Isi di sini apa filenya itu jangan terlalu banyak, hapus yang nggak kepake, buang-buangnya. Gorengan aja malah selesai duluan. Ini hasilnya nggak ada putus sama sekali tuh. Yang atas pakai sepul merah, yang ini sepul putih yang bawaan dari mesin. Kita rapi banget. Sudah atas beberapa kali. Yang pertama masih sedikit acak-acak-acakan. Nah, ini yang kedua rapi, kurang dikit. Nah, sepatunya diganti ya, mulus banget. Oke, ini udah siap dikirim ya. Oke, ini adalah gesernya ya. Sebelumnya tidak bisa, kalau digeser tetap tidak ada tanda. Frame kecil, ini frame besarnya. Oke, semua normal ya. Kalau masukin benar-benar masuk ya. Siap dikirim.